Ngoning yang harapan Pria Natal turta peting bagantina tahun PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung ngeperikan opat 452 personel gabungan anu ngawengku Pol Suska, Security, serta petugas TNI Jeng Polri. Eta ketak teh di sorang piken ngaronjatken keamanan dina kareta turta sangkan sakum napanumpang ngarasa tumanina. Sakumaha anu kewakil kepala PTKI Daerah Operasi 2 Bandung Hendra Wahyono nalika diwawancara ku para jurnalis sa Bandung Raya di Kabupaten Bandung Barat sawatara waktu katompernakeun. Pihakna 452 personil keamanan anu ngawengku 170 polsuska, 274 security, turta 88 personil bantuan eksternal TNI Polri bari dibawakan ku anjing pelacak genap. Eta para personil teh mimiti dikeprakeun dina angkutan perayaan Natal bagantina tahun anu lumangsung tanggal 18 Desember 2018 tepika tanggal 5 Januari 2020. Jalur uh, Bandung Timur, rawan, khususnya rawan banjir sama longsor di nah, itu seperti apa, Pak? Nah, ini yang rawan banjir longsor, ini kita uh, klasifikasikan memang uh, untuk yang rawan banjir longsor dan amblas itu ada di daerah pegunungan, Pak. Dimulai Nagrek sampai dengan tadi Cipendai Tasik, ya. Uh, kemudian kalau rawan banjir ini mungkin di Salengka di si Mekar, Raja Ekek, termasuk juga stasiun Bandungnya. Ini lawan banjir. Tapi kita sudah antisipasi tadi ada petugas daerah lawan dan juga kita ada alat berat yang ditempatkan di bumi Waluya. Lian dikitu pihak PTKI Daup 2 nurunkan sejumlah alat berat di opat pulau opat telawak anurawan musibah alam, kawas caah jeng Uruk, anu ayah di daerah operasi 2. PT KAI Daop 2 nyagakeun oge kereta tambahan pikeun ngaronjatkeun kateng treman para panumpang kereta api. Rezi Tiap Prasaja Bandung TV.